Halo, saya Arif Sabani dari Naik Motor. Kali ini kita akan mereview Benelli TNT135, produk dari Benelli Motor Indonesia. Ini motor maksudnya mini bike karena pakai ring 12 depan belakang. Tapi anehnya mesinnya nih mesin berdiri. 135 cc, 5 speed, 13 horsepower. Port depannya sudah upside down. Sementara di belakangnya molecop. Dan yang bikin kelihatan car ini model frame-nya berotot sekali. Kemudian salah satu yang unik dari TNT135 ini ada model knalpotnya seperti mobil-mobil Italia. Tinggi joknya sangat nyaman karena nyampe 800 mm hanya 380. Enak banget kalau buat motor harian, kalau buat kemana-mana, buat di jalan Jakarta. Depan belakang sudah double disc listrik. Malah kadang-kadang kalau buat operasi juga bisa nih. Karena instrumennya serba digital, ada jam juga, ada meter, speedo, RPM juga. Ya, harganya 29,9 juta. Ya, cukup kompetitif untuk di kelas mini, karena ini udah maksudnya motor lifestyle ya, buat kerja, buat nongkrong juga bisa. Untuk pengendarian sehari-hari, motor ini lebih nyaman karena yang tadi joknya lebih pendek. Ya, cuman ada sedikit pasukan buat Benelli Motor Indonesia. Ya, kita tahu ya, tempat parkir atau ketika di rumah kita kadang sering geser motor untuk menempati posisi yang enak. Nah, ini nggak ada behel belakang dan nggak ada lekukan body untuk angkat-angkat jadi geser. Kalau geser tuh berat banget. Cuman satu lagi, kalau kita ketemu polisi tidur nih, sehingga knalpotnya terlalu pendek. Mungkin untuk bobot yang lebih dari 100 kg akan sedikit bermasalah. Atau mungkin kalau yang berboncengan ya. Nah, kalian pengen tahu kan seperti apa performa dari Benelli TNT135 ini? Jajal si Benelli TNT135 ini, dari handling, dari rem, dari suspensi. Sekarang tinggal Anda bagaimana menempatkannya si motor mini ini bisa menjadi panduan Anda untuk sarana transportasi harian dan lifestyle dengan budget hampir 30 juta dengan fitur yang telah saya sebutkan tadi. Sekarang tinggal Anda memutuskan.